Hai guys, kembali bersama Hana. Apa kabar hari ini? Tahukah kamu ini di mana? Iya, di Barelang. Dan kita akan ke Camp X Vietnam. Namun, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar mendapat notifikasi ketika upload video terbaru dari channel YouTube Bung Rian MTV. Ya, 5 orang. 25 kan. Ya, kita udah di kawasan ini. Makasih ya, Pak. Saat ini beberapa fasilitas camp masih ada yang berfungsi dengan baik loh, seperti Pagoda Kwan Am Tu, Pagoda Chuat Kim Kwan, dan Gereja Katolik Nato Duk Me Pho Nim. Tempat ibadah ini masih digunakan oleh para pengunjung yang ingin beribadah maupun bersembahyang di dalam area camp. Hai guys, selamat datang di channel YouTube Bung Rian MTV. Sekarang saya berada di Kampung Vietnam atau Pulau Galang, di mana tempat Kampung Vietnam ini pada tahun 1976 sampai tahun 1996 pengungsi Vietnam pada kesini dikarenakan ada perang saudara di Vietnam. Nah, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata di Kampung Vietnam ini, yaitu di sebuah kelenteng. Di sini bagian depannya, dari mana kita bisa melihat pulau-pulau yang sangat bagus ya, pemandangan yang bagus. Bisa juga untuk tempat foto dan sembahyang. Nah, yang ini namanya Patung Dewi Guangxi Pusat. Menurut kepercayaan, jika berdoa di depan patung ini bisa mendatangkan keberuntungan buat siapa saja loh. Seperti yang tertulis di bawah Patung Dewi Guangxi Pusat ini. Apa keinginanmu jika kamu berada di sini? Satu peninggalan dari Kampung Vietnam yaitu Vihara Pagoda. Yuk masuk ke dalam. Kita boleh masuk, cuma kita nggak boleh foto-foto ataupun ambil video. Jadi kita lanjut aja ke bagian sana. Nah, ini dia bagian dalam dari Pagoda Kwan Am Tu. Dan di sini juga ada biksunya loh. Yuk, kita lihat lagi tempat-tempat lainnya. Oke, di sini juga dipajang foto-foto perjalanan sejarah berdirinya Pagoda Kwan Am Tu yang berada di Camp X Vietnam. Nah, ini dia foto-fotonya.
Oke guys, itu tadi salah satu tempat menarik yang patut Anda kunjungi ketika ke Pulau Batam. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!